Bro, aku mau curhat nih bro. Lo tau kan, cewek gue masa diselingkuh sama gue, dan sekarang dia udah jadian sama cowok lain, lebih ganteng lagi cowoknya. Kesel banget gue bro. Lo tau kan, kesel banget gue kayak gimana gitu bro. Lo apaan sih? Hahaha terus dari tadi. Lo dengerin gue gak sih? Dengar. Emang gue ngomong apaan? Itu kan si artis A keciduk hempong jadul cekrek-cekrek. Denger gue. Ah, pantesan. Lo lagi baca-baca lambe murah ya? Iya bro, terus gimana ya? Seru. Aduh, lapar. Eh bro, gue boleh pinjem duit nggak? Lapar nih bro, akhir bulan belum dapat kiriman. Kira pinjem duit aja ke gue. Gue ngomong kagak didengerin. Ah, mendingan lo minta duit sama itu tuh adminnya lambe murah aja sana. Bro, bro, lapar. Apaan nih? Baca buku aja pakai difoto terus diupload ke sosial media. Kalau emang suka baca enggak usah diupload. Pengen dibilang so intelektual lu. Lu kenapa? Ini nih, ada yang ngupload foto lagi baca buku gitu, pengen dibilang pinter. By the way, itu apaan, bro? Tah. Lu enggak tahu? Ini buku lagi ngehit banget. Judulnya Bonsai Boy. Oh. Udah baca belum? Belum, gue gak suka baca buku. By the way, boleh minta tolong fotoin gak bro? Biar dibilang pinter gitu gue. Aduh. Udah. Makasih ya bro. Assalamualaikum. Salam. Duh. Yang punya gue dia yang foto. Victory. Gini dong menang. Udah setia aja. Oh iya, ada tugas. Aduh, hati gue. Mana tugas yang dikumpul hari ini lagi? Aduh, nyata lagi. Ayo dong. Aduh, kok gak ada sih? Gue kopas aja. Dosen gak tahu ini. Kelar. Ini kan bisa tidur. Ya, masuk. Permisi, Pak. Ya, permisi. Ini saya mengumpul tugas saya, Pak. Ini kamu ngerjain sendiri? Iya, Pak. Jelas. Itu saya sendiri yang kerjain. Asal kamu tahu saja. Ini semua tugas. Ini saya yang ngerjain dan saya upload ke website. Ini masih ada nama saya di sini. Kamu nggak lihat? Hah? Masih mau ngaku? Ini kerjain sendiri. Iya Pak, maksud saya copy paste sendiri. Nih, bawa lagi. Benerin sekarang. Makasih ya Pak. Guys. Wih bro. Yo. Bentar. Gue foto-foto dulu. Dari bawah. Gue lagi ganteng banget ya hari ini, lu foto-foto? Kagak, gue lagi jalanin bisnis online. Nah, gue lagi mau jual temen, gak guna kayak lu. Gimana? Nih, keren kan bagian sini nih. Hah? Bro, kira-kira berapa nih jualnya nih? Jual-jual saya lu. Bro, ya. Berapa ya harganya? Ya, maju dong, maju. Ya, towernya dibiarin. Aduh, maju dong. Kocak banget nih YouTube-nya. Ini lucu banget nih. Wah, gue like ah. Ya, Instagram udah. Main Mobile Legends udah. Terus nge-YouTube juga udah. Ngapain lagi ya sekarang? Aduh. Bro, woi. Gila, seharian ini gue liat lu main handphone mulu. Ya gitu sih, gue gak bisa lepas dari gadget. Ya, ubah kebiasaan dong bro, baca buku misalnya. Berat gue kalau baca buku, gak kuat. Udah, gak usah baca buku yang berat-berat. Nih contohnya, buku Bonsai Boy. Baca ini aja bro.
lu tau gak baca buku itu banyak manfaatnya loh. Oh iya? Iya. Wah, ini enteng banget loh. Iya, iya. Enteng kan? Iya. Wah iya, bonsai. Iya, wah, lucu lagi. Iya. Wah. Yeay! Terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton dan terima kasih juga Bang Sama udah mau bantuin di video ini. Yoi, sama-sama, sama-sama. Kalian jangan lupa subscribe channelnya Bang Sama di mana, Bang? Di youtube.com/duoharbata. Yeay! Subscribe. Woo, thank you. Please like and share video ini dan tulis di komen bawah kira-kira sketsa apa yang paling lucu menurut kalian. Nah, sampai ketemu gue lagi di video-video gue yang selanjutnya. Stay positive and be creative. Dadah. Yeah.